Direktorat Binmas Polda Metro Jaya melakukan kegiatan sosialisasi Bulan Polmas dan peningkatan kemampuan Polmas di Aula Polsek Tanjung Duren, Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, sosialisasi disampaikan oleh Kompol Rohmat yang mewakili dari Direktorat Binmas Polda Metro Jaya. Sosialisasi tersebut membahas peningkatan Polmas dalam 3 poin, diantaranya DDS atau door-to-door system, problem solving, dan kendali tugas. Kegiatan tersebut diikuti para Kanit Binmas, Panit, dan Babinkam Timmas jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.